Setelah dihujat karena menggunakan bikini, cinta Laura akhirnya buka suara, biarkan Tuhan yang menilai. Setelah dihujat oleh warganet karena menggunakan bikini, cinta Laura akhirnya buka suara dan membuat warganet terkesan dengan jawabannya. Sebelumnya, pada bulan Agustus lalu, cinta Laura mengunggah sebuah video di Instagramnya saat berlibur di Labuan Bajo untuk merayakan ulang tahunnya. Dalam video tersebut terlihat cinta Laura sedang asik berkumpul bersama teman-temannya dalam sebuah kapal dan ia hanya menggunakan bikini yang berwarna merah. Sontak video tersebut mendapatkan banyak komentar negatif mengenai cara berpakaian cinta yang dianggap terlalu vulgar. Cinta menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menunjukkan momen spesialnya bersama orang-orang terdekatnya pada saat itu. Tapi lumayan kaget tuh baca bahwa yang diperhatiin netizens jauh di luar cerita yang di-share. Oleh sebab itu, cinta Laura kemudian membuat sebuah video untuk menjelaskan mengenai cara berpakaiannya yang mengundang komentar negatif itu. Cinta percaya bahwa apapun pakaian dikenakan oleh seseorang, baik yang terbuka maupun tertutup, tidak menjamin kepintaran maupun kebaikan seseorang. Cinta juga menerangkan bahwa pakaian Nusantara dari dulu sangatlah beragam, sehingga seiring berjalannya waktu, tentunya dunia berubah dan beradaptasi. Keindahan dari zaman sekarang adalah kita dapat bebas berekspresi dan menyesuaikan pakaian kita sedemikian rupa agar dapat mencemerlangkan apapun yang membuat kita nyaman dan bisa menjadi diri sendiri. Artinya gini guys, aku rasa kita masing-masing bebas untuk punya pendapat dan kepercayaan sendiri. Tapi jangan lupa untuk selalu berpikir kritis dan mempelajari fakta dan sudut pandang yang berbeda-beda. Ayo kita fokus dengan jalan kita masing-masing dan biarkan Tuhan yang menilai apa yang benar dan salah. Tugas kita di dunia ini sekarang hanyalah untuk belajar dari satu sama lain, saling menghormati, dan mencintai keberagaman yang telah dihadirkan Tuhan. Warganet pun mulai membanjiri kolom komentar dari video tersebut dan mereka sangat terkesan dengan apa yang dikatakan oleh cinta Laura. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Baca berita selengkapnya di www.hops.id.